إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, barisan Imam dan Bilal, barisan AJK Masjid Ar-Rahimah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita pada Allah Ta'ala dapat sama-sama bertemu pada malam yang berbahagia ini, untuk sama-sama kita saling nasihat menasihati, untuk sama-sama ingat memperingati. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dicatatkan oleh para malaikat sebagai amal ibadat, pertemuan yang terbina di atas rasa cintanya kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana penting untuk kita meletakkan niat pertemuan kerana Allah itu, kerana akan membolehkan kita mendapat tempat yang istimewa di padang mahsyar, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyeru kepada golongan yang berkasih sayang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, tidak dilupakan doa yang berpanjangan buat para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan juga doa yang berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, yang berada di Palestin, yang berada di Burma, agar Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan dan kemenangan, dan sekiranya mereka gugur di medan pertempuran, kita mengharapkan agar Allah Ta'ala berikan yang terbaik di sisinya, insyaAllah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, sebagai ringkasan pertemuan pada malam ini, saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat sebuah surah yang antara yang terpenting dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan di awal-awal Islam, yang telah memberikan kekuatan semangat kepada para sahabat untuk terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sedia maklum bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tekanan daripada pelbagai penjuru. Nabi diberikan tekanan emosi, Nabi diberikan tekanan fizikal, Nabi diberikan tekanan mental. Secara emosinya, orang-orang Mekah menggelar Nabi sebagai sahirun kazzab, penipu, pendusta, ahli sihir, majnun, gila. Walaupun Nabi kita pada asalnya digelar sebagai pemuda yang paling jujur dan bagus, Al-Amin, namun setelah Nabi membawa risalah nubuwah ini kepada seluruh orang-orang Mekah, malahan orang-orang yang datang menunaikan haji di Mekah juga mendapat tempias keindahan Islam itu sendiri, maka gelaran itu dipalitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu di pintu-pintu masuk Mekah. Di saat orang masuk ke Mekah, mereka akan cuba memviralkan Nabi. Masa tu pun dah ada viral dah. Nabi ni kena viral. Tahun lepas, Nabi ni seorang pemuda yang jujur,
Sekarang tahun ini pemuda yang jujur itu telah pun menjadi sahirun kazzab, pendusta, penipu dan gila. Nabi diberikan tekanan fizikal, Nabi diberikan tekanan emosi. Nabi tengok para sahabat diseksa depan mata. Nabi tak mampu memberi bantuan berupa tenaga, tak mampu. Nabi hanya boleh bagi tahu sabran ya ahlan Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Yang keluarga Yasir ni seluruh ahli keluarganya meninggal dunia, mati, kecuali anaknya yang bongsu selamat melarikan diri. Nabi cakap dekat Bilal, Bilal sabar Bilal. Bilal pun respon, ahadun ahad, ahadun ahad. Satu, satu, satu Bilal respon. Maksudnya Allah itu satu. Kita ahad juga. Kejut anak esok subuh. Alung bangun long subuh. Ahad ya, ahad. Tak bangun subuh. Elok disiramkan dengan air baldi. Bangun subuh. Malas sangat bangun. Setelah tekanan demi tekanan, namun tuan-tuan, sambutan terhadap Islam tidak boleh dihalang. Orang-orang di luar Mekah masih lagi mencari mana Muhammad yang kamu kata gila tu. Bila saat mereka bertemu dengan Nabi, mereka tertarik dengan keindahan Islam. Lama kelamaan orang-orang Quraisy buntu mencari jalan macam mana nak sekat dakwah Islam. Mereka mengandalkan dua orang pemuda, An-Nadhar dan Uqbah. Pergi ke Madinah, jumpa dengan orang Yahudi. Tanyakan kepada orang Yahudi, macam mana kami nak tewaskan serangan dakwah Islam di Madinah, di Mekah. Sebab apa orang Quraisy pergi jumpa orang Yahudi di Madinah? Pasal di Mekah tak ada orang Yahudi. Sebab apa orang Yahudi tak ada di Mekah? Sebab ramalan orang Yahudi, Nabi yang terakhir akan datang di tempat yang suburnya kurma tumbuh, antaranya di Madinah. Satu lagi sebab apa orang Quraisy pergi tanya orang Yahudi macam mana nak sekat Islam? Pasal dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini hampir sama dengan dakwah yang dibawa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Adapun orang-orang Quraisy di Mekah, mereka beriman pada ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Namun, mereka telah pun tersasar jauh dengan mengambil patung Latta, Manat, Uzza, Hubal sebagai perantaraan di antara mereka dengan Allah. Mereka masih beriman dengan Allah, tapi mereka letak patung sebagai perantaraan. Maka mereka tidak ada hujah macam mana nak sekat dakwah Nabi Muhammad kita ni tuan-tuan. Maka dia pergi jumpa orang Yahudi, sebab orang Yahudi konsep ketuhanannya sama dengan Nabi Ismail alaihissalam, sebab susur galurnya sampai ke Nabi Ibrahim, yang juga Nabi Muhammad SAW bawa konsep ketuhanan sama yang macam mereka bawa. Dan yang ketiga, sebab apa mereka tanya orang Yahudi? Pasal orang Yahudi juga merupakan satu agama yang pernah berada di bawah kerajaan Rom. Setelah mereka berkembang biak bersama-sama dengan kerajaan Rom sampai ke peringkat mereka nak take over istana, maka Raja Rom telah mengusir mereka keluar daripada kerajaan Rom, dan mereka bertempiaran lari di kawasan-kawasan Arab, di Iran dan di Afrika, sebab tak boleh duduk di bawah kerajaan Rom setelah mereka diusir keluar. Nak tanya apakah tips macam mana mereka boleh survive? Maka bertemulah Uqbah dan Uqbah. Uqbah dan An-Nadhar bertemu dengan orang Yahudi. Ditanyakan, wahai orang Yahudi, wahai Bani Israel, macam mana kami nak kalahkan Muhammad ni? Bani Israel tersentap. Betul ke ada Nabi? Patutnya kalau ada Nabi, kamilah yang patutnya tahu dulu, bukan kamu. Tapi nak jaga reputasi keegoan orang Yahudi ni, dia pun respon secara nampak intelek dia tinggi. Dia kata, wahai orang-orang Quraisy, kalau betul Muhammad itu Nabi, dia boleh jawab tiga soalan. Soalan yang pertama, dia boleh menjawab tentang cerita pemuda yang satu ketika dahulu pernah ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. 300 tahun. Lama. 309 tahun lah. Itu daripada Quran. Daripada mereka, mereka main sebut je beratus tahun.
Kalau dia seorang Nabi, dia boleh jawab. Yang kedua, kalau dia seorang Nabi, dia boleh berceritakan kepada soalan ini, iaitu soalan seorang raja yang pernah memerintah timur dan barat. Dia boleh jawab kalau dia seorang Nabi. Yang ketiga, kalau dia seorang Nabi, dia boleh jawab tentang ruh, alam ruh. Dan jawapan-jawapan tu bukan sekadar jawapan, tapi jawapan skema dia, jawapan skema ada pada kami. Sebab kami ni ahli kitab. Nabi tak akhir mesti dia tahu kitab. Maka pulanglah Uqbah dan An-Nadhar ke Mekah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami ni sebenarnya nak beriman dengan kamu. Tapi sebelum kami beriman, tolong jawab tiga soalan. Yang pertama, pemuda yang pernah tidur dulu, cuba cerita. Yang kedua, tentang seorang raja yang pernah memerintah timur dan barat, cuba cerita. Yang ketiga, tentang ruh, cerita sikit tengok. Maka Nabi SAW pun cakap, baik, esok aku bagi jawapan. Macam biasalah, Nabi akan tunggu wahyu. Ditakdirkan Allah, tuan-tuan, wahyu tak turun pada esok hari. Lusa tak turun. Dua hari tak turun. Lima hari tak turun. Seminggu tak turun. Dua minggu tak turun. Maka spread out rumours bahawa Muhammad ni Nabi palsu. Kan ke aku dah cakap dia palsu? Tak. Pasal tak boleh jawab soalan. Tuan-tuan, apa sebab Nabi tak dapat wahyu pada masa tu? Kerana Nabi telah pun berjanji dengan orang-orang Quraisy untuk beri jawapan tanpa Nabi salingi dengan menyebut perkataan insya-Allah. Ha, janji kena sebut insya-Allah. Nabi kita kena penalty. Ah, bukanlah penalty. Maksudnya Nabi kita kena pengiktibaranlah daripada Allah. Berjanji walaupun dengan orang-orang bukan Islam, mesti sebut insya-Allah. Dengan izin Allah, aku jawab esok. Ditakdirkan Allah, Nabi kita lupa, dilupakan oleh Allah untuk tak sebut insya-Allah, maka wahyu terputus 2 minggu, 14 hari. Setengah riwayat kata 40 hari. Maka orang Islam lagilah buntu, betul ke kami ni? Kita nak ikut Muhammad, Muhammad tak boleh bagi respon yang betul. Kita ni dahlah hamba sahaya, kena seksa macam-macam. Sekali jawapan tak boleh jawab, betul ke kita punya perjuangan ni? Pada hari ke-15, turunlah sebuah surah menjawab dua soalan yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, surah Al-Kahfi. Adapun surah tentang perkataan yas'alunaka 'anil ruh pada surah yang lain, tapi jawab pada waktu yang sama. Baik. Tuan-tuan, orang-orang Yahudi. Cerita sikit tentang orang Yahudi, pasal apa mereka berada di Madinah. Orang Yahudi ni dia memang dah lama dah di tanah Arab, tapi mereka berada di Yaman. Kemudian mereka berdaung di bawah kerajaan Rom. Ahli kitab dekat Rom kan, kerajaan Kristian satu ketika dahulu, mereka membawa risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam. Sampai ke peringkat orang Rom nak masuk istana, nak take over. Raja Rom nampak threatened. Ada ancaman daripada pihak-pihak agamawan. Maka Raja Rom telah memerintah Paul, salah seorang penulis buku, penulis kitab, untuk membuat satu mazhab baru dalam agama, kitab Injil pada masa itu, iaitu bermazhab Paul Kristian. Maka Jewish Kristian diarahkan keluar daripada kerajaan Rom. Maka mereka bertempiaran, berada di Iran, berada di tanah Arab, berada di Afrika. Sebab nak tunggu Nabi yang terakhir, kita nak revenge. Nak balas dendam, nak tawan balik Baitul Muqaddis, nak tawan balik kerajaan Rom, biar kita memerintah di Iran. Antara ramalannya tempatnya kurma subur tumbuh. Di Iran kurma subur tak tumbuh? Suburlah. Kan Yusuf Tayyub tu kan banyak di Iran. Kita import apa? Tengok Ramadan nanti. Yusuf Tayyub. Penuh kurma. Product of Iran. Nak menunjukkan Iran ni suburlah kurma tumbuh. Antara ramalan orang Yahudi, Nabi terakhir akan datang di tempat-tempat. Di Afrika pun banyak juga orang-orang Bani Israel.
Antara yang dikenal pasti antaranya adalah Raja Najasyi yang di saat orang Islam pergi ke Ethiopia minta perlindungan suaka politik di situ, maka Raja Najasyi beri perlindungan kerana dia beriman dengan kitab. Yang di Iran antaranya adalah Tok Guru kepada Salman Al-Farisi. Salman boleh travel along the way daripada Iran, pergi travel pergi ke Syam, cross Iraq, daripada Syam turun ke Madinah beratus beribu punya kilometer sebab nak cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut firasat tok guru dia, ramalan tok gurunya yang berupa orang Bani Israel, sebab nak jumpa Nabi yang terakhir di Madinah. Baik, itulah beberapa siri keberadaan orang-orang Yahudi berada di Madinah sebab nak tunggu Nabi yang terakhir. Antara lain ramalan mereka, Nabi terakhir ni dia ada tanda kenabian di belakang Nabi, ada tanda kenabian. Siapa yang detect tanda kenabian Nabi di belakang badan Nabi ni? Tidak lain dan tidak bukan, semua sedia maklum, seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhaira. Dalam Rahib Mahdum sebut Bahira, apa-apalah sebutan dia. Di saat Abu Talib bawa Nabi pergi ke Syam, Abu Talib berhenti di satu kota, ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhaira ke Bahira, lebih kurang begitulah, ada dua nama sebutan beza. Dia kata ini budak ni akan menjadi Nabi akhir zaman. Masa tu Nabi baru 8-9 tahun lepas kewafatan Tok Abdul Muttalib. Dia bukan detect sekadar tengok, dia pergi dekat Nabi, dia periksa badan Nabi. Orang Yahudi ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi lebih daripada dia kenal anak dia sendiri. Dia pegang Nabi, dia tengok belakang, sah, inilah dia budak tu. Ha dah. Inilah budak ni. Bawa dia balik wahai Abu Talib, jangan pergi Syam. Bawa balik Mekah terus, sebab dia akan, kalau dia tahu ni dia orang-orang Madinah, orang-orang Syam, dia ni Nabi, nanti akan diapa-apakan dia sebab dia orang Arab bukan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia tak boleh terima orang Nabi akhir zaman daripada orang Arab. Dia nak orang Yahudi juga. Bawa balik, Abu Talib punyalah sayang kepada Nabi, bawa balik. Perjalanan tu dah halfway. Kalau katalah daripada Madinah pergi ke border Jordan, almost 1,000 kilometer. Belum masuk Syam lagi, tu border Syam. Bayangkan kat situ 1,000 kilometer, 1,000 kilometer balik macam tu je. Sebab sayangnya Abu Talib pada Nabi kita. Tapi Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Orang yang pertama dalam sejarah manusia yang bagi bantuan pada Nabi kita tidak lain dan tidak bukan Abu Talib lah. Tapi sebab apa? Sebab fitnah yang melanda dalam hidupnya, akhirnya dia mati dalam sebagai seorang kafir. Baik. Cerita ataupun surah Al-Kahfi besar fadilat dan banyak kebaikan dia. Antara kebaikan surah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan diampunkan dosa kecilnya sampai Jumaat mendatang. Agama apa, ajaran apa yang istimewa ni sampai baca satu surah minggu depan punya dosa yang tak buat lagi pun dah gugur dah. Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya nak kita semua masuk syurga. Tapi kadang-kadang orang Islam tu degil, illa man aba, kata Nabi. Setiap umat aku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Maka sahabat tanya, siapa yang enggan pula masuk syurga? Elok nak masuk syurga. Nabi sebut, orang yang patuh pada ajaran aku, ikut aku, dialah masuk syurga. Orang yang enggan ikut cara aku, dialah masuk neraka. Dialah orang yang enggan masuk syurga ni tadi. Siapa baca surah Al-Kahfi, dosanya terampun sampai Jumaat mendatang. Satu. Yang kedua, Nabi SAW sebut, siapa baca surah Al-Kahfi, dalam hidup dia akan menjadi cerah, pencerahan. Fa'innahu nur, kata Nabi. Surah ini adalah cahaya. Jadi kalau anak kita nak periksa, selain daripada kita suruh dia minum air yasin tu 3 malam berturut, suruh dia baca surah Al-Kahfi, biar cerah sikit hidup dia. Dia nak interview kerja, dia nak pergi yang mana-mana lah, nak supaya hidup dia cerah, baca surah Al-Kahfi. Sebab itu surah yang akan mencerahkan hidup. Tiga, Nabi SAW sebut,
Siapa-siapa menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar daripada fitnah, fitnatun dajjal. Dajjal ni kita takut ke tidak, tuan-tuan puan-puan? Nabi sebut dajjal ni kalau datang, dia boleh memberi sebuah syurga kepada seseorang. Dia boleh menukarkan hidup daripada dalam neraka menjadi syurga, daripada kemewahan boleh bagi neraka. Dia boleh tukarkan. Kalau dia berdiri di hadapan orang yang sedang mewah, kalau tak ikut dajjal, kau masuk neraka. Dia berdiri depan orang yang susah, kau ikut aku, kau masuk syurga. Itu dajjal boleh menghidupkan orang yang mati. Allah bagi dia mukjizat yang hebat. Dia boleh menyuburkan tanah yang tandus. Orang akan rasa sangat kagum dan orang akan ikut dajjal. Nabi sebut siapa-siapa duduk di Mekah dan Madinah, fitnah dajjal tak masuk. Selain daripada tu, nak hindar daripada fitnah dajjal, hafallah 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi. Baik. Dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan, dia menjawab soalan, dua soalan yang pertama. Dan ada diselitkan dua lagi cerita yang memerli orang-orang Yahudi dan memerli orang-orang Quraisy. Kita pergi laju satu-satu cerita dan kita simpulkan. Surah Al-Kahfi membawa empat cerita yang secara tak langsung menceritakan empat jenis fitnah, yang mana empat fitnah ini dajjal tak payah datang tercongok depan orang Islam untuk ikut dajjal. Dajjal hanya hantar empat fitnah ni tengok orang Islam boleh berterabur lari ke tidak. Kalau berterabur, berarti dajjal datang at the right time. Yang pertama berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Satu ketika dahulu ada sekumpulan orang-orang muda, anak-anak muda yang hidup di bawah kerajaan Dakyanus, bawah kepimpinan Bani Israel lah. Diorang ni Bani Israel, sebahagiannya berpendapat Bani Israel. Mereka hidup di antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Sebahagian kata antara Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Mereka hidup di bawah kerajaan raja yang bernama Raja Dakyanus. Pada asalnya semuanya Islam. Tapi setelah raja itu nampak umat duduk dalam kampung tu tak berapa nak mengamalkan Islam, maka raja pun bertitah, aku menitahkan agar semua orang murtad serta-merta. Maka lama-kelamaan seluruh penduduk kampung itu pun murtad. Kecuali 7 orang anak muda yang berjaya mempertahankan agamanya. Maka raja berasa berang. Raja panggil, wahai anak muda datang menghadap, pasal apa degil sangat tak nak ikut ajaran aku ni? Kamu diberikan tempoh untuk berfikir masak-masak. Maka anak muda tu pun tuan-tuan berfikir, dan akhirnya dalam tempoh berfikir bertenang itu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi bantuan yang luar biasa, iaitu ilham untuk mereka duduk dalam gua, dan akhirnya mereka ditidurkan selama 309 tahun. Tidur 309 tahun ni bukan cerita dongeng Mat Jenin. Tidak ada siapa boleh mengaku dia Islam melainkan dia kena acknowledge cerita Nabi kita ni. Cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan Nabi. Tapi cerita dia termaktub dalam Al-Quran, sama macam cerita pesanan Luqman pada anak dia, sama cerita macam mana emak Nabi Musa belayarkan Nabi Musa di Sungai Nil. Mereka ini bukan Nabi. Tapi cerita mereka termaktub dalam Al-Quran, tidak ada siapa boleh mengaku dia Islam melainkan kena acknowledge cerita mereka. Mereka ini adalah orang yang taat kepada Allah agar semua manusia ambil pengiktibaran. Tuan-tuan, apa sebab mereka boleh jadi macam tu? Tidur 309 tahun yang luar biasa. Kita tidur juga. Maksimum pun 6 jam. Ada setengah orang tu 8 jam. Tambah lagi tidur dalam kuliah maghrib, lagi seronok. Tidur dalam kuliah maghrib, campur kuliah subuh esok, campur time khutbah nanti. Khatib naik mimbar, ittaqullah. Tidur. Itu paling seronok. Tak percaya tengok nanti hari Jumaat. Saya kalau berkhutbah tu tengok Jumaat tidur, sabar je lah. Kadang-kadang guna tongkat tu hentakkan sikit, kau dentang, oi apa hal imam, bangun bangun, saya kat depan ni, saya bercakap sekejap je 20 minit, bangun.
takut. Ada yang kadang-kadang khatib baca teks je, dia tak perasan makmum dah nak mati dah. Sampai ke lantai dia punya tunduk tu. Bangun tuan-tuan. Buat batuk-batuk sikit. Ataupun tipu sikit. Barakallahu li walakum fil Quranin azim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Orang jemaah ni dia dengar barakallahu li walakum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sambung lagi. Baru dia tahu. Tersenyum dia seorang-seorang. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Mufassirin cari apa sal hebat sangat budak ni. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, bertitik tolak pada firman Allah yang berbunyi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka ni anak muda yang taat pada Allah. Disebabkan mereka komit untuk mempertahankan agama Allah, maka Allah kata wazidnahum huda, kami lebih-lebih lagi nak bantu mereka. Allah datangkan dengan isim wazan, isim madhi, wazidnahum. Allah tak sebut wanazidhum huda, Allah sebut wazidnahum, kami telah pun lebih-lebih lagi membantu mereka, menambahkan petunjuk bantuan dalam hidup mereka. Pasal mereka ni anak muda yang taat pada Allah. Kalau dalam kawasan kampung kita ni, kawasan Korea kita ni, ada anak muda yang taat pada Allah, sujud syukur. Pasal itulah tanda bantuan Allah hampir dengan kawasan ni. Tapi semua rasanya macam tua dah pencen, budak muda tak ada ni. AJK masjid kena duduk bersidang, macam mana nak buat program tarik anak muda datang masjid. Tu supaya dapat bantuan banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Korea kita ni. Satu. Yang kedua, macam mana mereka boleh dapat bantuan yang luar biasa, doa mereka ni makbul, tidur 300 tahun tak tua. Di saat mereka bangun daripada tidur, dia pergi ke kedai-kedai untuk beli makanan, orang tak sebut pakcik ni tua sangat ni, umur ni berapa ni, 300 tahun ke? Orang tak detect pun dia tua, masih lagi muda, tidur dalam keadaan diawet. Tak payah pakai pamoga, kuku putih, tak payah. Memang dah awet muda, tegang yang muka dia. Pasal apa tuan-tuan? Pada ayat yang kedua, mereka sedang, bila mereka bangun, mereka mencari azka ta'am, makanan yang paling suci. Azka membawa erti yang paling suci, yang paling bersih, yang halal tu tak payah ceritalah. Dan makanan dimuliakan. Ada makanan bersih. Kita kalau bab halal, no problem. InsyaAllah, di Malaysia ni, orang akan cari yang halal. Halalan tayyiban, tayyib ke tidak? InsyaAllah kita tahu pantang larang makan. Orang gaut tak boleh makan kacang, tak boleh makan ikan bilis. Orang darah tinggi tak boleh makan apa. Orang kecil manis tak boleh makan apa. Itu insyaAllah boleh jaga. Yang ketiga tu, elemen dimuliakan tu susah. Kita bab makanan ni, kita kalau boleh asal sedap je. Dia sepak ke, dia terajang ke makanan tu, dia lambung-lambung ke. Orang zaman dulu kalau masak, dia akan berzikir, Allahumma salli ala Muhammad, basuh salah tu, ya Allah, berikanlah kelembutan pada anakku ini, ya Allah. Masuk makanan dalam kuali, subhanallah, ya Allah, biarlah anak aku ni cerah hati dia. Itu zaman dulu. Tuan-tuan punya nenek saya lah. Tuan-tuan punya peringkat lah. Masih lagi ibu-ibu masak, walaupun balik kerja penat, masak dulu. Itu semua jadi manusia. Lebih banyak dulu. Zaman sekarang tidak. Anak dua orang, Ustaz, pening Ustaz, dua orang cukup ikat, tak boleh. Ni anak orang ke anak beruang pun tak tahu. Buah, lari sana, lari sini. Anak awak lah anak beruang rupanya. Yelah Ustaz, buah sangat Ustaz. Apa tips dia Ustaz? Rumah masak ke tidak? Tak masak. Itulah salah, tips dia tak ada. Orang zaman dulu anak 16 orang, semua siap. Semua jadi manusia lah 16 tu. Zaman sekarang anak 2 orang, tak boleh. Susah nak didik. Nenek saya duduk Kampung Baru, Jalan Hamzah. Adik-beradik ayah saya 16 orang. Pagi-pagi pukul 4 dah bangun, buat karipap, buat donat, buat cekodok untuk sarapan pagi. Kejut seorang-seorang, jerang air, itulah masak, itu jerang air, itu panah air nak mandikan, ini jaga menantu pula. Macam-macam, seorang. Kecil je, rendang je, 16 orang adik-beradik. 16 orang, production memang tinggi. Orang Jawa,
Zaman sekarang tak ada sampai belas-belas. Susah nak cari belas-belas. Dapat 10 pun, huy, dapat 8 pun kau gila. 2 pun alhamdulillah. 4, 5 okeylah. Sebab apa tuan-tuan? Dia menjaga makan, maka Allah bagi bantuan yang luar biasa. Maka tuan-tuan, di saat mereka bangun dan akhirnya mereka dimatikan oleh Allah, maka habislah cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini membawa satu fitnah yang akan menyerang umat manusia, iaitu fitnah agama. Bagaimana penduduk yang berada dalam kerajaan Dakyanus itu ragu-ragu terhadap agama, sampai ke peringkat dia sanggup menukar agamanya sebab dah ragu-ragu sangat. Tinggal je lah agama ni, dah arahan daripada yang berkuasa, kita tinggalkan je. Sampai ke peringkat murtad pun mereka okey. Zaman sekarang ada tidak? Ada. Orang dah mula ragu-ragu dengan macam-macam apa saja konsep Islam, dia ragu dulu. Kita sebut sistem kewangan Islam, dia letak keraguan dulu. Sebut saja sistem perundangan Islam, ragu dulu. Sistem apa saja, ragu dulu. Sekolah agama, langsung tutup ustaz, mengarut sekolah agama ni. Ha, nampak? Orang zaman sekarang. LGBT, normal ustaz. Biarlah dia orang pun manusia ustaz, biarlah. Minum arak, normal ustaz. Saya tak minum arak, saya pegang Coca-Cola je ustaz, bergambar je dengan orang minum arak. Normal lah ustaz, come on, common sense ustaz. Perempuan isap rokok sekarang, normal lah ustaz. Apa masalah? Dah makin common, makin common, sama lah ustaz. Saya semayang sini, sebelah ni gereja, sebelah ni kita semayang tempat yang sama lah ustaz. Gila-gila jimat tempat. Time zuhur, semayang zuhur, lepas tu tukar jadi temple, lepas tu tukar jadi kuil, lepas tu tukar jadi gereja, suka hati je. Sampai ke peringkat orang murtad pun manusia buat tak tahu je. Itu fitnah agama. Kalau Dajjal datang, tak payah dia ajak, ikut Dajjal. Masing-masing pun dah macam Dajjal je kadang-kadang. Ini macam adik-adik je Dajjal, dia kata kan. Fitnah agama. Yang mempertahankan agama pada saat itu, 7 orang anak muda ni. Allah bawa contoh yang cukup kena pada kita. Sebab orang yang nak bawa Islam ni sikit je. Yang lain tu hanya ikut-ikut ya gitu. Yang nak bawa ni sikit ni, segelintir. Kalau kita pilih untuk jadi yang sedikit ini, kita sedang mendapat bantuan daripada Allah yang luar biasa. Kalau tidak di dunia, di hari akhirat kita akan dapat balasan yang setimpal. Baik. Cerita yang kedua, yang pertama ni jawab direct soalan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Cerita yang kedua dalam cerita, dalam surah Al-Kahfi, adalah berkenaan dengan seorang kawan yang kaya dan seorang miskin. Yang kaya ni Allah kata, kami berikan dia tanah, kami suburkan kebunnya, kami tumbuhkan anggur, dipagari dengan kebun kurma, yang kami alirkan sungai, kami turunkan hujan. Allah sebut, kami bagi, kami turun, kami tumbuh, kami. Sampai ke peringkat apa tuan-tuan, dia menikmati kekayaan dia, dia kata, semua ni aku. Aku. Nampak? Sampaikan kepada si miskin, dia kata pada si miskin, wahai si miskin, kau tengok tak kekayaan ini? Tengok. Kalau mati sekalipun aku tetap lebih mulia daripada kamu lah. Ha, gitu. Maka si miskin ni pun respon, wahai si kaya, kenapa kamu mesti rasa bangga terhadap diri kamu sedangkan kamu dulu adalah daripada tanah yang tidak bernilai? Kita semua daripada tanah tuan-tuan. Kemudian daripada saripati tanah itu jadi makanan, masuk jadilah air mani. Air mani tu akhirnya Allah letak dalam kantung rahim. Allah protect. Boleh sangat gugur tapi Allah jaga. Allah jaga membesar jadi manusia. Dah besar jadi manusia, dalam perut tu Allah yang bagi rezeki. Dah lahir Allah temukan dengan pelbagai bentuk peluang. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Akhirnya kita menjadi somebody. Alih-alih kita kata, aku berjaya ni sebab hasil titik usaha aku dan kebijaksanaan aku mentadbir pentadbiran ini. Eh, Allah yang bagilah. Kita berhenti sekejap untuk beri luan azan dan kita sambung sedikit saja lagi insya-Allah.
Maka sahabat yang kaya ini menjadi bongkak dan bangga diri terhadap harta yang Allah beri pinjam. Maka dalam tempoh beberapa ketika Allah musnahkan hartanya keseluruhannya. Maka dia berasa menyesal di atas tindakan yang dilakukan. Tuan-tuan, apakah penyebab si kaya ini menjadi bongkak? Tidak lain dan tidak bukan di saat dia melafazkan dua perkara ini. Dia berkata kepada si miskin, ana aktsaru malan wa a'azzu nafara. Aku memiliki harta yang lagi banyak dan aku ada pengikut yang lagi ramai, pangkat yang lebih ramai. Dua elemen yang menjatuhkan manusia, apa dia? Pertama, harta yang dibanding-bandingkan. Dia kata apa? Ana aktsaru malan, aku ada harta lagi banyak. Kita ada harta, okey. Tapi kita start compare dengan orang lain, boom. Yes. Ada harta, tak ada masalah, sahabat pun kaya. Tapi bila start buat bandingan, abang, dia beli kereta baru. Abang, dia renovate rumah, bang. Abang, dia extend depan dia, bang. Abang, dia beli rumah sebelah sana, abang. Abang, dia asyik abang, 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 tahu tak isteri dia gelang banyak ni, bang. Dia start compare dengan orang lain. Buat bandingan. Habis tu abang sama hari ni tak bagi awak apa-apa ke? Bagi juga abang, tapi kalau boleh biar gelang sampai ke bahulah. Bahu betul dia kata. Ada harta yang dibanding-bandingkan, berdentum je tu. Kedua, pangkat. Wa a'azzu nafara, aku ada pengikut yang lagi ramai. Aku ada pengikut yang lagi kuat, means that pangkat dia lagi tinggilah. Daripada kamu, kamu ni apa? Kerja kecil je, aku ni kerja besar. Aku lagi mulia lah. Ha, begitu. Orang akan start berdentum je tu. Ada pengikut yang boleh merosakkan, tuan-tuan. Hati-hati. Kita dalam organisasi ada orang yang boleh cover up salah kita. Cukup ada seorang yang boleh cover up kita punya salah, kita akan jadi orang yang paling rosak. Patutnya ada orang salah dan kita kena sedia menerima teguran. Itulah yang paling betul. Ada orang cover up, pam, 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 tutup. Kita kena tahu itulah masanya kita perlu tinggalkan tempat itu. Sebab kita dah makin rosak. Dua fitnah. Tuan-tuan, cerita yang kedua ini membawa fitnah yang kedua kepada manusia, iaitu fitnah harta. Di mana harta yang banyak ini boleh merobek perasaan keimanan seseorang. Seorang yang alim ke, seorang yang tak alim ke, seorang ustaz ke, seorang bukan ustaz ke, seorang imam ke, seorang makmum ke, bab duit boleh jatuh. Ada orang dia memang boleh pergi masjid, tapi bab kewangan dia tak berapa nak proper manage. Kita dah beritahu, haji ni investment yang halal, ni investment yang haram. Yang haram jangan di invest. Tak, sapu bersih habis. Dia letak situ. Haji ni duit haram, clearkan haji. Eish, mana ada haram ustaz? Duit halal. Haram. Haji ni RM8 duit haram je. Okey ustaz, clearkanlah RM8, janganlah tanya. RM8 memang haram. Clearkan je.
Haji ni RM80 haram. Ustaz, RM80. Kita kena harta-harta ni mesti halal. Ustaz, yang haram jangan diambil. Haji ni RM80,000 ni duit haram. Ustaz, RM80,000 haram Ustaz. Ada tak fatwa kata halal? RM80,000 haram. Dia suruh cari fatwa. Ustaz, cuba bersidang Ustaz. Ustaz, cuba cari Ustaz-Ustaz. Duduk bersidang. Tengok, duit ni, akaun ni saya rasa halal lah Ustaz. Tak ada Haji, RM8 pun saya kata haram. Ni RM80,000 saya kata haram juga. Ustaz ni nampaknya tak berapa faham bab agama. Ustaz tak faham. Saya cari ustaz lain lah. Tengok-tengok lulus pula. Ah, kan ustaz halal. Saya dah cakap ada halal. Ustaz ni cuba kaji dulu ustaz. Apa kaji Haji ni? Ni dalam Quran kata riba tu haram. Tanya syekh, macam mana jadi halal? Halal syekh. Halal. Aik, tadi RM80,000 ni jadi RM70,000 je. Mana lagi RM10,000? RM10,000 masuk akaun Ana lah. Syekh, patutlah halal pasal ada akaun syekh, ada share dengan orang yang buat keputusan tu. Ah, seronok lah macam tu. Tak halalkan semua yang diharamkan dalam Al-Quran tu. Tuan-tuan, fitnah harta ni boleh serap masuk dalam manusia. Yang claim lebih, bayar RM10, claim sampai RM15. Ah, sama lah juga fitnah harta. Nabi sebut kaki manusia tidak akan berganjak di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan, 5 soalan, 2 daripadanya bab harta. Daripada mana dapat dan ke manakah dibelanjakan. Awas, fitnah harta pernah menyerang umat-umat terdahulu. Fir'aun menjadi ganas sebab fitnah harta. Namrud, Abu Talib, semuanya tewas dengan fitnah harta. Hindarilah diri kita daripada fitnah harta. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang terbaik pada masa yang akan datang. Jadi itulah tuan-tuan dua fitnah yang ada dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita habiskan dan sambung dengan kesimpulan pada siri kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya memaaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas jemputan dan perhatian tuan-tuan perempuan. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr.